saya Yulianti yang bukan siapa-siapa tapi tetap spesial di mata saya sendiri. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat pameran untuk memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Pangkal Pinang. Ini kebetulan hari kedua, jadi kita lihat ada apa aja di dalam ya. Ayo tonton video ini sampai selesai. Dalam ini khusus untuk pameran berbagai provinsi. Ayo kita lihat ada kerajinan dan UMKM apa aja. Dari Kalimantan ya. Iya. Oke. Sebenarnya dari Lampung juga ada. Boleh direkam, Bu? Kopinya memang warna kuning ya, atau memang warnanya begini? Boleh di video kan ya? Boleh, silakan. Ini dari Bandung ya.
Bisa, bisa. Banyak dari mana? Jakarta. Kita Kalimantan Tengah aja. Apa? Kalau sama abangnya kita. Provinsi mana, Bu? Dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, dari Brebes. Kami dari PIB Universitas Jenderal Sudirman. Ini kan program Prokos. Ini pindahan kami dari Brebes. Ini hasil sendiri, Ibu. Ini contoh daun yang barusan saya rakit. Ini seperti ini. Dari plastik packing bag, Ibu. Oh, dari plastik packing bag. Mau contoh buat bisa, ini. Mau contoh? Mau lihat contohnya? Boleh. Boleh saya rekam juga. Oke. Okay. Ini kan sebelumnya ini saya double biar lebih tebal, Ibu. Ini tadinya masih halus, kita bikin jadi berserat. Saya pakai korek gas. Ya, makasih, Mas. Oh ya. Ini biar membentuk seratan-seratan daunnya kelihatan lebih keras dan juga lebih bagus. Silahkan dipilih, Ibu. Dan itu tangkainya terbuat dari kawat, jadi mau dibengkokin nggak takut patah, Ibu. Oh, bagus ya jadi ya. Ada serat-seratannya. Dari plastik, Ibu. Ini dari plastik 120, 220. Dari plastik shopping bag. Oke. Ini dalamnya dari tisu, ini dalamnya dari kawat. Jadi kalau misalkan posisinya emang nggak suka kayak gini, bisa dilekuk sini, bisa sini. Ini nggak patah, Ibu. Posisinya juga bisa dibengkokin. Jadi terserah sesuai selera, Ibu. Ini dari kawat, jadi nggak patah. Bunganya juga kalau kotor bisa dicuci lagi, Ibu. Karena ini terbuat dari plastik. Saya juga nggak pakai lem. Saya pakainya solasi. Dicuci, nggak lepas, Ibu. Karena memang ikatnya udah kenceng. Jadi ini nggak takut lepas. Nggak kayak lem, nggak. Ini dari plastik, Ibu. Silakan dipilih. Makasih dulu, Mbak, ya. Ini dari provinsi mana, Bu? Dari Solo. Oh, dari Solo. Ini kerajinan, kerajinan dari sapu lidi. Oh, keren ya teman-teman. Kalau saya paling hanya bisa bikin sapu lidi aja. Hahaha. Beneran selesai. Kita tunggu lah terakhirnya. Kalau dijual kayak gini berapa? 20.000. Oh, murah meriah. Oh, murah. Ini 15. Nah, ini 15. Ini 15. Yang tadi yang dikerjain tadi 5. Oke. Terima kasih, Bu.
Iya, kita buat makan itu. Dikasih kertas nanti. Jadi kita kayak di piring. Dari? Dari Jogja. Oh. Produk apa itu? Oh. Jogja. Ini dari? Kalau ini dari Indramayu, kalau ini dari Lampung. Oh. Ini ada khas Indramayu, Bu, ada dodol mangga, Bu. Dodol mangga? Mangga, iya. Mangga, biasanya kan makan mangga ya dikupas biasa. Nah, ini kita buat dodol, Bu, kali ini. Nah, ada satu lagi namanya ada Simpi. Ini? Ini dodol, mau nyobain. Dodol dari? Ini, Bu. Olahannya dari? Mangga. Mangga, mangga asli Indramayu kita olah jadi dodol. Kalau ini bisa makan, Bu. Nyobain. Last one. Kita coba dodol dulu ya, teman-teman ya. Berapa satu toples kayak gini? Segini 10.000 aja, Bu. Oke. Ini udah biasa jualan. Kedadak ya, Pak? Iya. The power of. Jadi 10.000 aja. Jadi Indramayu kan terkenal sama mangganya. Nah, jadi kita buat olahannya jadi dodol. Kita coba dodolnya dari ini dari mangga ya. After taste ya biasanya, Bu. Nanti minta foto sama dia. Selain dodol? Selain dodol kita ada sambal, Bu, tapi kalau ini sambalnya sambal teri sih, Bu. Sambal teri. Nah, kalau yang ini sambal cumi. Ini khas Indramayu juga karena kita pakai terasi langsung dari Indramayu. Nah, terasinya ini. Sebenarnya Bangka juga banyak terasi ya, Bu. Tapi ini ada terasi khas Indramayu. Kalau ini lebih simpel jadinya ya. Betul. Kalau mau nyambel tuh tinggal masukin air satu. Jadi saya minta dodolnya aja. Ya, berapa? Ini apa nih? Nah, ini simping yang kerang tadi. Oh, dodol aja dulu. Satu aja. Nah, ini yang di luar dari gedung tadi ya. Kalau yang tadi dari berbagai provinsi, ini yang di halaman khusus dari Bangka. Jadi numpang video dak, yuk. Boleh, boleh, Bu. Silakan, Bunda mau beli apa? Produk apa? Tapi udah banyak habis ini, Bun. Ini ada kertas kita buat tadi rumah tangga, Bun. Enak banget. Boleh dititipi. Dari? Dari Desa Cambai. Cambai. Desa Cambai, Bun. Enak banget. Oke. Cambai Bangka Tengah, Pak. Bangka Tengah. Ini namanya tepung mokak. Tepung mokak ini terbuat dari tepung singkong. Bukan sabunya, sabunya itu dari tapioka. Kalau ini tepung mokak ini tepungnya, ubinya itu yang diparut, dijemur, ditumbuk dianalus, dihaluskan. Nah, jadi tepung mokak untuk sambal bikin kue apa dengan sabun, bikin ayam ketaki bisa juga, Bun. Bikin gorengan bisa, Bun. Bikin kue kering bisa, Bun. Banyak macam-macam, Bun. Ini pengganti terigu. Ini madu asli, Bun. Madu pahit, Bun. 200.000. Madu pahit asli, Bun. Asli Cambai. Enggak campur-campur, Bun. Ini gula kampung Cambai, Bun, asli. Jadi berapa kalau gulai kampung? Kalau gulai kampung 35.000 satu bungkus. Isi
berapa itu? Ini 10. Isi 10. Asli ya? Asli pun. Enggak bohong-bohong. Kalau mau dibeli ini besok pasti datang lagi. Bunda, ya kamu duduk kita, Bunda. Minta. Ayo, Bun. Oleh-olehnya, Bun, untuk buat pulang, Bun. Minta gulai kampung jadilah. Belitung ya teman-teman. Motif bangka, ada tudung saji, motif daun simpur, ada gasing. Kerajinan rajutan. Ini kalau mau order, ini kontaknya, silakan disimpan. Ini hasil rajutannya, cakep-cakep, keren-keren, asli deh pokoknya. Kerajinan apa nih? Lidi Nipa. Oh, Lidi Nipa. Dari? Kerajinan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Oh. Ini kerajinan tangan dari Lidi Nipa yang dipersembahkan dari Dinas Koperasi dan UMKM Bangka Belitung. Kreatif banget ya. Dari UMKM, ada yang dari Bangka, ada dari Belitung. Ternyata kemasan UMKM kita sudah segini bagusnya ya, keren. Deep in the shadows, I know it's hard to
put one foot in front of the other. So far is the echo. When do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. Video apa you all? No more hate. Asli mana? Oh, kalau lagi anu buka deh. Bagus warna. Oh, di Perindak Bangka Tengah. Okay. Terima kasih lu yo. Dari produk sungai lihat. All together one and all, let's build a dream. Nanti otak-otak ricu. Jahe merah lagi. Jahe lagi. Dari SMP. Oh, SLB. Oh. Kreatif, oh. Video udah apa ya? Ini kerajinan dari anak-anak di SLB Negeri Pangkal Pinang ya teman-teman ya. Kreatif. Kasih lu yuk. Nah, ternyata itu tadi sudah di ujung stand ya. Capek sekali sudah keliling seharian. Ayo kita selesai sampai di sini dulu jalan-jalannya ya. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sudah selesai jalan-jalannya. Sudah kita lihat tadi yang di pameran asli cakep-cakep dan enak-enak. UMKM dari berbagai provinsi sungguh kreatif, jempol. Untuk selanjutnya nanti kita lihat mau jalan-jalan kemana lagi. Tapi hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa kalau suka dengan channel saya, tinggalkan like, komen, dan subscribe agar channel kita tetap berkembang. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you.